Para Romo, suster, buder, bapak ibu, orang-orang muda, dan anak-anakku yang terkasih, lihat di sini ada pohon Natal. Ini pertanda bahwa kita sekarang ini sedang merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengucapkan selamat Natal dan sekaligus nanti tahun baru 2020 kepada Anda semua, kepada keluarga dan teman-teman. Dalam kesempatan yang istimewa ini, kita mengingat tema Natal kita. Ingat tema Natal kita tahun ini? Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dengan tema ini kita semua diharapkan untuk menjadi sahabat, menjadi sedulur bagi orang lain. Dengan cara itu, kita menjadi saudara bagi yang lain. Dan itu kita tempuh, kita upayakan melalui cara-cara yang sangat biasa sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dengan tegur sapa yang ramah, dengan saling membantu, saling menolong, saling pengertian. Hingga akhirnya tercipta kehidupan bersama yang sungguh-sungguh harmonis, yang sungguh-sungguh saling menolong, saling mendukung. Semoga perayaan Natal, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini juga menjadi sumber sukacita kita di hati kita masing-masing, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Natal dan sekaligus Tahun Baru 2020. Semoga Tahun Baru membawa harapan baru, membawa semangat baru, dan sekaligus memampukan kita untuk bertindak lebih baik lagi dan menjadi sahabat bagi semua orang. Berkah dalam.